menjadi tamu undangan. Turut bahagia, kasihan. Nangis dia tuh. Makanya. Dijaga. Kalau udah seperti itu ya makanya. Ih, udah kawan-kawan. Oke guys, welcome back to my channel, welcome back again. Selamat datang kembali di channel ini. Terima kasih supportnya kalian dari awal hingga saat ini guys ya, yang masih stay. Dan kali ini kita react lagi, seperti biasa kita react lagi video-video lucu, caption lucu yang bisa menghibur kita. Semoga dengan video ini kalian dapat terhibur sama seperti saya juga guys ya. Semoga kalian pada sehat-sehat semuanya, tetap jaga kesehatan. Oke, tidak usah lama-lama lagi, langsung saja ke videonya. See you guys. Nontonlah video ini sampai selesai, jangan di skip, agar kamu tidak kelewatan kata-kata lucu lainnya. Selamat menonton. Tahu kenapa hujan turunnya air? Karena kalau turunnya aku, nanti jadi rebutan. Baca lagi. Kenapa hujan turunnya air? Karena kalau yang turun ntar disangka meteor. Kalau aku jadi meteor, aku timpa rumah kamu yang pertama kali. Iya apa nih? Kegiatan seksual yang menyenangkan pria memperpanjang usia mereka. Kok bisa ya? Memandang payudara 10 menit tiap hari perpanjang umur. Yang ada bikin jantung deg-degan. Anjing itu setia, pintar, loyal, menjaga dan melindungi. Bilang teman seperti anjing sama dengan pujian. Jadi pujilah kawanmu lebih banyak lagi. Waktu gua lagi asik selfie pakai iPhone 17 harga 500 juta. Tiba-tiba kameranya pecah dan yang paling gua heran ada suara aneh yang berkata, "Kamu terlalu tampan, anak muda." Jadi kameranya memilih untuk pecah. Oh my god. Hei, apa? Tahu nggak apa bedanya lu sama kelinci? Nggak tahu. Bedanya kelinci jantan kalau lu cewek. Kelinci yang gua maksud udah punya anak namanya Jamal. Love you. Apaan sih abadi? Anjir memang. Menjelang tahun baru, turis dan mancanegara berdatangan di kota tepian. Oh, turis-turis dan mancanegara ada yang botak. Mancanegara. The best forever. Asik. Goyang. The best forever. Kok bisa ya nyelipi teh gitu, Min? Ini bah dia kata aku kan. Cinta ditolak, murid SD mau bunuh diri. Astaga, kasihan. Kita zaman now kebanyakan konsumsi micin kali ya. Aduh, kasihan. Cantik itu bukan dia yang gigi gingsul, yang pakai kacamata, yang pakai topi. Cantik itu dia yang mau dipakein apa aja juga tetap cantik. Jadilah cantik. Run, lari. Running, berlari. Sing, nyanyi. Singing, bernyanyi. Song, lagu. Songong, belagu. Kok disangkut pautkan ke sana lagi sih Alan? Vokalis setiap band, vokalis ST12. Tidak masuk di akal, apakah mereka berdua saudara kembar? Kenapa wajah mereka mirip sekali? Aja, anjir. Kamu cewek, cie. Sama dengan cemburu. Gak apa-apa kok, sama dengan gak suka. Ya udah, sama dengan kecewa. Temanin aja, lo jelek atau gak tajir. Sekali kawan. Kamu di mana? Jemput aku sekarang. Cewek itu siapa? Jangan hubungi dia lagi. Jangan bilang siapa-siapa. Sama dengan sabarin gosip ini. Tas ini bagus, beliin dong. Mau permen gak? Mulut kamu bau. Jadi kalau ada cewek yang bilang, kita teman aja, lo mau permen gak? Artinya, lo jelek, mulut lo bau. Ya bisa jadi sih. Betul itu apa?
dirimu maksud. Dua hal yang sengaja dilupain manusia, Her. Tugas, sekolah, utang. Ada utang jasa juga memang. Ada. Astaga. Berhentilah kalian berdoa di Facebook. Nah, tuh kan, dengar kan? Aku tidak bisa mengabulkan doa doa kalian. Aku CEO, bukan Tuhan. Yang suka doa-doa di Facebook, yang pilih Facebook aja. Udah tegur kan? Dia bukan Tuhan. Ngapain lu doa di situ? Kampret memang. Yang diucapin kalau ada orang lahiran Amerika, congratulations. Korea, juga hamdida. Asik-asik. Indonesia, perasaan ikannya baru kemarin. Woi bodoh. Pakai otak lu. Kalau lucunya tuh tertawa, ini malah sayang. Astaga. Iya, kalau lucu ya tertawa. Jangan malah balik sayang lagi kamu. Baper lagi malah. Jangan terlalu kegeeran dong. Merasa diri. Cuman GR. Pas ngeliat orang di luar sana, pas lagi senyum sama dia, merasa GR. Wih, saya ganteng. Percuma lo. Percuma. Hai, iya kak. Kamu sayang nggak sama ibu kamu? Sayang. Iya sayang, tumben. Apa duluan? Udah bolak-balik minum tapi hausnya nggak hilang-hilang. Ternyata gua haus kasih sayang. Jomblo lagi. Orang humoris bisa jadi serius kalau soal masalah cinta dan masalah ya enggak. 10 kebohongan cowok. Nah, tuh kan dengar, udah ada nih. Aku sayang kamu apa adanya. Asik ya. Kedua, kamu satu-satunya. Kurang aja. Tiga, kamu gak akan ada gantinya. Astaga. Empat, aku janji gak bakal ninggalin kamu. Saya gak pernah janji. Dia yang janji malah. Aku cuma lagi cetan sama kamu kok. Benar gak sih? Dia cuma teman aku, gak lebih. Aku gak bisa hidup tanpa kamu, asik. Aku cuma nolong dia aja. Aku pergi bareng teman, asik. Aku lagi sibuk. Sibuk kan? Udah sibuk. Stop, udah sibuk. Hampir semua jomblo di Indonesia, bahkan di dunia, tidak memiliki pacar. Ya memang. Hampir semua jomblo di Indonesia, bahkan dunia, tidak memiliki pacar. Ah, kampret lu. Mutar-mutar lu bahasanya. Apa yang terlintas di pikiran lu ketika melihat cewek yang agak banyak bulunya? Ya udah, ciptaan Tuhan. Ya udah, berbulu aja gitu. Aman kok. Itu yang suka posting foto selfie pakai kata bijak. Najis. Kok najis? Anjir memang. Tanpa om-om kalian bukan apa-apa. Masa depan kalian di tangan om-om. Kampret. Tanpa om-om kalian bukan apa-apa. Kalian tidak bisa hidup tanpa om-om. Om-om. Sejak kelas 1 SD aku mengenalmu. 4 tahun kita selalu bersama. Cinta kita abadi selamanya. Sampai maut memisahkan kita. Aku berharap kau cinta terakhirku, sampai ajal memisahkan kita. Nah, tuh kan datang lagi cowok satu ini. Sampai ajal memisahkan kita, sampai maut memisahkan kita. Wis, jangan bodoh. Wih, mesra banget kom. Asik. Ada yang tahu ini bahasa malu apa? Wajahnya cantik, gayanya modus, tempatnya ngehits, kameranya fokus. Pas di-upload, captionnya jelek, abaikan cewek. Ini apaan ya, anjir? Sebelum mengenal pacaran, setelah mengenal pacaran. Jelek banget, kawan. Jelek banget! Ditikung itu mitos. Pacar lo aja yang mau. Gak enak banget sih, kawan, kalau ditikung, ya kan? Gak enak banget. Pahit rasanya. Pahit ya pahit.
pacar lu aja yang mau kan? Siapa suruh, ya kan? Yang kita harus putus aja ya, maaf. Oke lah, nggak apa-apa kalau itu keputusan mau aku terima. Nangis lagi, sedih lagi, sedih lagi. Pedih cuk, pedih. Yang bilang jaga orang pun jodoh. Dua ribu dua puluh dua jadi tamu undangan. Sedih anjir, kesian. Tapi orang lain pusat asik menjadi tamu undangan turut bahagia. Kesian. Nangis deh cu. Makanya. Dijaga, makanya dijaga. Kalau udah seperti itu ya makanya. Anjir. Turut berbahagia padahal lagi sedih. Dikasih ucapan, ya astaga. Turut berbahagia, yang berbahagia, semoga bahagia. Lagi sedih sekali, sakit hati, sakit sekali kawan. Oke guys, cukup sekian videonya. Jangan lupa kalian tetap stay di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya di bawah guys ya. Dan jangan lupa kalian bagikan video ini jika kalian suka. Bagi yang sudah stay, sudah subscribe, terima kasih banyak untuk kalian semuanya. Dan sampai jumpa di video berikutnya guys ya. Oke. Okay. See you next time. See you next video. Peace. Bye. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. No, I don't take